Ini sampai jadi ini banyak sekali ya dari sebuah kejadian dari doa yang dipanjatkan pada saat umroh. Itu ada banyak kejadian. Tadi sakit harus akhirnya ketemu dokter yang tepat sehingga membuka peluang kamu masih bisa punya anak gitu. Ada harapan insyaallah ya. Tapi juga membuat kamu tuh punya juga planning ke depan yang lebih jauh lagi ya. Ada artikel Christina mendadak bahas kematian hingga surat wasiat. Ini ya. Kapan kamu jadi berpikir sampai sejauh ini tuh kapan? Sempet sih terlintas seperti itu. Sebelum umroh atau sesudah? Sesudah umroh, padahal lagi sakit pada saat sakit. Ya, kayaknya udah kali ya gitu. Udah ya enough gitu di dunia ini. Tapi kan aku bukan Tuhan gitu kan. Mereka perasaan begitu? Karena kalau sakit kali ya. Karena merasa sepi? Aku gak tahu tapi pada saat itu terlintas ada di pikiran aku. Ya aku kan memang aku masih sendiri gitu kan, terus keluarga ada banyak. Apa? Ya pikiran itu suka apa? Waktu itu terlintas seperti itu kayaknya aku, aku enough. Cuma aku berpikir, apakah cukup aku menghadap Tuhan? Artinya, amalan-amalan aku kan nggak tahu. Aku sudah berbuat baik atau belum, kan aku nggak tahu. Apa yang sudah aku perbuat baik, belum tentu juga diterima, kan gitu kan? Artinya gini, cuma sebagai hamba yang dibilang naif juga aku nggak tahu, dibilang ya pasti hamba yang banyak dosa. Cuma kan Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi kamu sudah terbayang? Jadi aku udah berserah diri gitu. Sudah terbayang? Iya, karena aku walaupun punya saudara banyak, tapi kan aku sendiri gitu. Artinya sendiri ya belum rumah tangga, kan gitu kan. Kamu tinggal istilahnya sampai kalau berpikir wasiat, ya karena memang apa yang aku punya, ya pasti untuk keluarga aku lah. Kan gitu. Kamu sendiri? Kamu merasa sendiri? Sendiri. Belum punya pendamping gitu. Itu berat. Apa yang kurang? Apa yang kurang kalau kamu sendiri? Semua udah aku punya. Yang belum punya? Yang belum aku punya ya itulah. Pendamping. Jadi aku sudah ngerasain dari nol, udah ngerasain hebatnya aku, ya kayak jatuh bangun lah lagu aku ya. Tetap ada yang kurang. Istilahnya udah semua aku rasain. Dari A sampai Z gitu loh. Tapi ada yang kata kurang. Aku udahlah cukup gitulah. Kasarannya mungkin gitu ya. Aku berpikir mungkin aku dipertemukannya di surga nanti aja sama pendamping aku. Mungkin seperti itu. Kalaupun istri nggak ketemu gitu. Gitu loh. Tapi aku tetap kok. Aku sampai saat ini karena memang aku masih di sini sekarang ya akhirnya. Aku hanya bisa, Allah aku masih terus melanjutkan hidup aku ini. Aku akhirnya minta doa yang terbaik, minta panjang umur, aku minta menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Minta anugerahnya buat mencintai dan dicintai. Yes. Kita akan kembali lagi ya, masih ada bahasan lainnya, ada tamu satu lagi. Ini bercerita tentang cinta juga, tetap di Rumpi Musik.